menantikan setiap jawaban atas doa-doa kita yang mungkin lama, yang mungkin kita rasa kalau tidak mungkin, memang tidak mudah untuk kita menantikan. Itu tidak mudah. Datangnya jawaban dari Tuhan ini tidak mudah atas setiap doa kita. Mungkin, mungkin saja yang kita doakan itu belum juga terjawab. Kita kecewa, kita putus asa, kita melakukan kebenaran, kita melakukan kemahakuasaan Allah yang hidup sebagaimana yang dirasakan oleh Zakaria. Tapi rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Tuhan selalu punya maksud baik dan akan jawab seturut dengan waktu dan cara Tuhan sendiri, bukan cara manusia. Terkadang jawaban Tuhan itu atas doa kita mau datang mungkin di ambang batas ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Ketika kita sudah, orang bilang sama seperti HP yang dia punya HP busuk lobet di ujung, itu sisa dari detik terakhir, di dalam kita tidak berdaya, saat itu Tuhan datang untuk menyatakan janjinya. Di saat dalam pandangan kita sudah tidak mungkin terjadi, di saat dimana segala peluang kita anggap itu sudah tertutup semua rapat-rapat, dapat saja di saat itu Tuhan menjawab permohonan doa kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita. Kita dapat menantikan pengenapan janji Tuhan atas setiap doa kita dan kedatangan kembali Yesus dengan membangun hidup seperti Zakaria dan Elisabet. Hidup saleh, hidup tidak bercela. Mereka tekun dalam doa setiap hari kepada Tuhan dan setiap mereka ada dalam pekerjaan, mereka selalu setia mengerjakannya dengan segala sesuatu tugas mereka. Mereka setia untuk mengerjakan setiap hari. Bapak Mama, kita kembali, tapi kita ingat bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu terkadang ajaib. Ketika Tuhan bertindak, terkadang kita juga sulit untuk percaya. Tuhan terlampau membuat kita kaget dengan tindakan-tindakannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Rencananya dalam hidup terkadang terbuka lebar bagi kita. Kita mengerti, tapi terkadang juga itu menjadi terlalu misterius untuk kita cerna dalam akal sehat kita. Karena apa yang kita bilang bahwa itu orang tua, dia suruh tua, dia suruh pegang tongkat, susu bisa disalahin, tapi dia masih dengan. Ini butuh iman. Iman yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang akan mengendalikan dan menjadi perancang agung dalam kehidupan kita tiap-tiap orang. Bagaimana dengan respon Elisabeth? Elisabeth, dia ini seorang yang punya, dia memberikan model kemuliaan yang dapat kita teladani sebagai orang percaya dan mempercayai janji-janji Tuhan. Terbalik dengan Zakaria, bahwa Allah dapat mewujudkan rencana indahnya dalam hidupnya kita, baik dalam masa muda, baik seperti yang dilakukannya kemudian kepada Maria ataupun pada masa tua seperti yang dilakukan kepada Elisabeth, Sarah dan juga kepada Hana. Bapak Mama jangan berkomitmen. Ingatlah bahwa engkau akan berjalan dalam komitmen itu sepanjang hidupmu dalam pergumulan untuk memegang teguh salibmu. Sampai di mana engkau dapat berjalan, mari bergumul dengan apa yang telah engkau komitmen nanti setelah mengaku dan menjawabnya di hadapan Tuhan, janjimu kepada Tuhan. Engkau akan berpegang teguh dan apabila engkau jalan, jangan pernah melepaskan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa engkau harus memegang Tuhan dalam setiap kehidupan. Itulah pergumulan iman ini. Saya percaya bahwa 28 anak yang dalam rentang waktu belajar, saya percaya bahwa tidak sampai di situ berhenti kalian belajar, tetapi masih ada banyak waktu dan kalian akan menginjak tahap pertama untuk kalian berjalan dari imam kalian. Hari ini kalian akan mengucapkan janji komitmen kalian. Hari ini juga kalian masuk pada tangga pertama untuk kalian akan berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan sambil mengumpulkan iman. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki minggu Advent pertama. Jangan pernah lakukan kuasa yang kasih Tuhan atas hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya. Mari kita teguhkan
berpegang pada